bersolawat, jangan lupa bersolawat. Armada bus saya solawat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Emergency Channel. Pada malam hari ini Emergency Channel sedang berada di Pangkalan Cadas, Sepatan Indah, industri kawasan Akong. Pemberangkatan dari Putra Luragung Sakti dengan julukan Kawan Wa Maestro nih, Kuningan Tangerang. Dijalani, dinikmati, disyukuri, itulah kata-kata dari sang maestro Len Paten. Berkibarlah bendera sang merah putih. Bersama Om Juna nih yang punya kawasan Pangkalan Cadas Harko, Cadas Akong dan Pangkalan Harkot nih. Gimana Om Juna nih untuk pemberangkatan pada malam hari ini untuk Kawan Wa Maestro? Di sana sudah berkibar bendera merah putih. Assalamualaikum untuk pengemar bus dimanapun berada. Malam ini spesial mengangkut penumpang yang akan lomba di kampung pastinya ya. Soalnya kalau bulan Agustus ini di Cirebon dan Kuningan itu banyak bermacam perlombaan. Jadi sudah banyak yang voting ini kebanyakan untuk pesta kemerdekaan di kampung halaman. Agustusan gitu ya? Agustusan. Perkiraan ini untuk pemudik untuk Agustusan, 17 Agustusan, kira-kira ramai atau tidak dengan seperti hari libur hari raya? Gambaran tahun-tahun sebelumnya sih ramai dan ongkos berlaku normal ya, tidak ada kenaikan, tidak ada ongkos dus lah ya. Ini terima kasih sekali ya Emergency Channel ya, masih setia nemenin kita nih Kawan Wa Maestro. Jangan lupa ya like, share, and subscribe Emergency Channelnya untuk semua penikmat bus dimanapun berada. Itu bajunya boleh Kawan Wa Maestro Putra Luragung Sakti ini bikin sendiri apa gimana ini? Ini asli bikin sendiri. Asli bikin sendiri karena saking cintanya. Cintanya, kepedulian pada bus sayangan ya. Nyaman, ramah pelayanan. Cuma Kawan Wa Maestro selama saya dalam perjalanan Tangerang Kuningan, cuma Kawan Wa Maestro yang nyaman. Untuk kata-katanya pada malam hari ini untuk maestro seperti apa kata-katanya? Harapannya juga seperti apa? Harapannya semoga Kawan Wa Maestro tetap eksis di jalurnya ya. Jangan sampai gitu pakai bus cadangan, jangan sampai terpal lah, tetap jalan kalau bisa setiap hari di jam yang sama, jangan ada rubah jadwal, rubah bus, pokoknya unit yang ini kalau bisa mah unit yang lebih baru gitu. Berarti berharap untuk mobil armada dari Kawan Wa Maestro itu mendapatkan armada yang terbaru begitu. Ya, soalnya persaingan sangat ketat, apalagi bus Kawan Wa Maestro ini ada saing baru ya di jalur Pasar Mauk yang dekat dengan Rajek ya. Sultan Jaliteng ya, Mika Tiara, pakai unit Mika Tiara. Mudah-mudahan harapan doa dari Om Juna ini didengar oleh penguasa Putra Luragung Sakti nih, oleh bos-bos besar nih, agar Putra Luragung Sakti dengan julukan Kawan Wa Maestro mendapatkan armada yang terbaru.
karena persaingan yang sungguh luar biasa ketatnya ya. 2024 unit baru harga mati. Ya. Terima kasih Om Juna, terima kasih. Assalamualaikum, MRT Channel. Waalaikumsalam. Nah, itulah kata-kata, sepatah kata, dua kata, tiga kata dari Om Juna yang punya kawasan Pangkalan Cadas Akong dan Pangkalan Harkot Cimone itu. Dengan sendirinya Om Juna itu membuat baju saking cintanya terhadap Kawanoa Maestro. Karena Kawanoa Maestro menurutnya armada yang paling nyaman untuk pulang pergi ke Kuningan. Mudah-mudahan ini dirasakan oleh kawan-kawan semua atau para penumpang Luragung Kuningan. Tuh, sebentar lagi diberangkatkan armada Kawanoa Maestro pukul 18.30 diberangkatkan dari Pangkalan Cadas Industri Akong, Sepatan. Berkibarlah bendera merah putih sang pusaka. Sebentar lagi armada akan segera diberangkatkan. Tepat pukul 18.30 Dripper Waono Hashtag Bratasena Dripper Mental Jawara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Diberangkatkan dari Pangkalan Cadas kawasan Akong. Itulah telolet dari Kawanoa Maestro. Bendera merah putih sang pusaka berkibar. Semoga penumpangnya banyak nih. Luar biasa, luar biasa, Jos Markondos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berselawat, jangan lupa berselawat. Armada bus saya selawat. Sallallahu ala Muhammad. Mau nanya dong bang, apa? Iya. Itu putra Luragung kan ya? Iya. Nah itu ke Cirebon kan? Iya. Kok jam segini ada? Iya.